update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2002. Pada siang hari ini, Oma Gala yaitu Ibu Dewi Zuriati terpantau mengunggah sebuah story di akun Instagramnya, yaitu video Galaskai sedang nyemil camilan buatan Oma, yaitu kue bawang Mama Fuji yang kini menjadi produk jualan dari Franz Faisal, anak kedua dari Haji Faisal, sebagai penanggung jawab dari usaha Vanessa Ware milik almarhum Bibi Andriansyah. Hai, lagi mam kue bawang ya guys. Gala, kue bawangnya. Hai. Hai. Enak nih. Pa, boleh bagi gak? Enggak. Oh, gak mau. Jangan, jangan dikasih sih, Pana. Nanti habis. Bergala aja ya. Yeay. Enak, 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 enak. Galaskai Andriansa memiliki kebiasaan yaitu nyemil camilan buatan Oma Dewi, yaitu kue bawang Mama Fuji yang begitu sangat enak menurut almarhumah Vanessa Angel selama semasa masih hidup. Dan ternyata kini anaknya pun mirip dengannya. Galaskai sangat suka sekali nyemil camilan tersebut. Dan Galaskai pun tak rela apabila kue bawang miliknya diminta oleh orang lain. Salah satu contohnya adalah manajer dari Opa dan Oma, yaitu Siva. Ia pun terlihat sangat pelit dan marah ketika Siva ingin mengambil kue bawang miliknya. Dan Gala pun mengadukan hal tersebut kepada Oma.